Program ini adalah programnya dari kami, yaitu Puskes TNI di Mabes TNI, membawahi 5 angkatan. Kebetulan yang akan kami, tujuan utamanya adalah pembekalan untuk batalion yang akan berangkat penugasan, baik itu penugasan panrahwan maupun pam perbatasan. Nah, ini supaya para jurid tahu, karena peningkatan HIV, supaya tidak terjadi peningkatan terus, yang dikatakan Ibu Leni tadi, kita mengobati pasien yang sudah terkena HIV. Dan kita sasaran utamanya adalah batalion yang akan berangkat tugas dalam negeri dan luar negeri. Yang berangkat ini steril, Bu, ya, dari itu, Bu, ya? Dan sementara hasilnya mereka steril. Sudah dengan harapan, sudah dilaksanakan screening yang dilaksanakan oleh rumah sakit Kesdam 12 Tanjung Pura kemarin, dan hasilnya mereka bebas dari kanker. Kalau mungkin mereka pulang ternyata positif. Nah, ini kita dengan ini kita lakukan pembekalan ini supaya mereka selama melaksanakan penugasan di sana, mereka sudah tahu resiko apa yang akan terjadi apabila mereka tidak menjaga perilaku. Bu, izin nama lengkap dan jabatan pangkat. Oke. Okay. Atau nanti beliau aja. Beliau dulu. Ini saya memang dari penanggung jawabnya dari Puskes, tetapi ketua tim kami adalah Kolonel CKM Koar Dr. Henny Lolita dari Puskesa, dan penanggung jawab Puskes kebetulan saya yang dipercaya untuk berangkat ke sini, saya Kapten Koar Devita, jabatan saya di yang ke sini.